Najwan Halimi yang dipecat sebagai Ketua Pemuda PKR Selangor tahun lalu, yakin aktivis belia Adam Adli mampu melonjakkan semula kegemilangan sayap parti itu yang disifatkannya kini sebagai lemah, lesu dan tersisih daripada landscape politik kebangsaan. Beliau yang juga adun kota Anggerik secara lantang mengkritik kepimpinan Akmal Nasir yang tidak berupaya menarik minat kelompok anak muda, menyebabkan generasi itu lebih tertarik kepada parti lain, antaranya Muda, parti pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ia susulan pengumuman aktivis itu yang secara rasmi akan bertanding merebut jawatan Ketua Pemuda PKR menentang bekas aktivis pelajar Fahmi Zainul pada pemilihan parti Mei ini. Beliau turut menafikan kesannya agar perubahan tampuk pimpinan sayap itu berkait rapat dengan penyingkirannya sebagai Ketua Sayap Pemuda Selangor sebelum ini. Mengulas lanjut, Najwan secara peribadi berpendapat Adam Adli mampu memikul tugas mengetuai Sayap Pemuda PKR dalam tempoh kritikal ketika ini.